One, two, three, action. Indonesia saat itu baru berumur 3 tahun. 2 hari lagi akan genap 4 tahun. Ruangan itu kedap suara, gelap. Hanya remang-remang lampu yang sebenarnya sudah hampir masa hidupnya menerangi ruang abu-abu itu. Soekarno dan dua ajudannya sedang berada di ruang interogasi. Di depannya, seorang jurnalis Belanda sekaligus penyiar radio sedang tersenyum miris, meski tangannya diikat di kursi tempat duduknya. Apakah seorang jurnalis tidak diajari etika menulis? Bung Karno. Soekarno, almal. Aku tahu, ini masalah personal. Soekarno, sesosok yang hebat. Bapak proklamator, bukan? Soekarno, bukan tokoh pemalu. Oh, tentu bukan. Ia bisa berbicara 7 bahasa, kawan. Apa surat kabar itu sekarang? Atau penjara? Penjara? Orang-orang di negeriku setuju dengan apa yang aku sampaikan. Penjara bukan menjadi suatu yang harus aku khawatirkan, ajudan. Sadarkah kau sekarang sedang berbicara di depan seorang presiden? Biarkan dia bicara. Orang yang baik, pemberani, persetan dengan bantuanmu. Itu kata-kata yang kau ucapkan saat Amerika menawarkan bantuan, bukan? Wow, tajam sekali penglihatan pemimpin satu ini. Belum lagi seorang diplomat ulung. Patut diberi tepuk tangan. Tapi sekarang tanganku sedang terikat dan tidak bisa memberi tepuk tangan itu untukmu, Bung. Baik. Cukup. Buka ikatan tangannya. Tapi, Bung, sepertinya itu bukan keputusan yang bagus. Saya bisa melakukannya kalau hanya tepuk tangan untuk... Bukan untuk bertepuk tangan. Tanda tangani perjanjian di kertas ini dan tutup mulutmu. Janjiku akan memangkalmu ke Belanda dengan selamat jika kau melakukannya. Soekarno, seorang pemimpin yang sempurna. Pemimpin dengan segala kualitas yang baik. Tapi, apa kalian tahu mengapa Soekarno memiliki kualitas demikian? Karena Soekarno bukanlah asli Indonesia. Jaga mulutmu. Dia adalah anak tidak sah dari seorang Belanda tuan kebun kopi yang menjalin hubungan dengan buruh taninya. Dan kemudian menyerahkan bayi itu untuk diadopsi orang lain. Jaga mulutmu. Boleh kamu menentangku. Menulis surat kabar berisi caci makian untukku. Tapi jangan kalian sekali-kali menghina dan membuat narasi kecil tentang ayah dan ibuku. Apakah seorang anak tidak sah seperti ini layak untuk jadi pemimpin? Ini masalah personal. Jadi akan kuselesaikan sesegera mungkin. Jika kau tidak akan menandatangani perjanjian ini, baiklah.
Pagi hari, bisikan burung terdengar dari darat, teras depan rumah, menggantung di setiap helai rumput, lagi semburat matahari perlahan menyingsing. Ayah yang masih memakai sarung, sedang menunggu burung-burung kesayangan. Sedangkan, ibu baru saja melewati ruang tengah, sembari membawa nampan gelas berisi teh hangat ke depan teras. Karena kecil ikut berjalan ke depan teras dan duduk di sebelah ayahnya. Ya, sejak umurku 2 tahun, aku selalu melihat ibu menatap terbitnya matahari sambil membacakan sesuatu. Tapi aku tidak pernah tahu kenapa ibu melakukannya. Kenapa tidak kau langsung tanyakan pada ibumu? Aku takut jawaban ibu tidak seperti yang aku inginkan. Jawaban seperti apa yang kau inginkan, ah? Suatu yang baik mungkin. Kau tahu, tidak ada ibu di dunia ini yang menginginkan sesuatu yang buruk untuk anaknya. Apalagi menyangkut doa. Ini tentang aku. Anakku, lihatlah ke arah timur. Sekarang kamu sedang menyaksikan matahari yang mulai terbit. Dan kamu, anakku, akan menjadi manusia yang penuh kemuliaan. Pemimpin rakyat, karena ibu melahirkanmu pada saat fajar menyingsing. Bukan hanya fajar pada hari yang baru, namun fajar pada abad yang baru, tahun 1901, awal abad ke-20. Soekarno, hidup tidak akan selalu berjalan sesuai keinginanmu. Akan ada banyak sekali hal yang terjadi di luar kendalimu. Tetapi, semoga kamu selalu ingat untuk tidak gegabah. Lakukan dan lihat apa yang bisa kamu kendalikan. Pilihannya ada di tangan kamu, nak. Setiap fajar, ibu selalu mendoakan untuk kebaikanmu. Kita orang Jawa percaya, dia yang dilahirkan pada saat fajar menyingsing memiliki takdir. Kamu adalah putra fajar, nak. Jangan pernah lupakan itu. August 19, 1949. Soekarno meminta sekretarisnya untuk menyiapkan pres. Pagi itu, peringatan HUT ke-4 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pukul 10 pagi hari di Istana Kepresidenan Yogyakarta, seluruh stasiun radio dan TV nasional diminta untuk menyiarkan pres tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, tepat hari ini, 4 tahun yang lalu, bendera merah putih tercinta berkibar perkasa. Ribuan massa senyap seketika, kemudian detik berikutnya bergema sautan merdeka. 17 Agustus senantiasa menjadi pengingat atas perjuangan kita membebaskan bumi pertiwi dari sangkarnya. Perjuangan itu belum berakhir. Terdapat banyak sekali abu yang tertinggal dari letupan api yang mengebu. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya berbicara tentang salah satu peristiwa penting yang menyimpan banyak makna. Peristiwa yang memiliki pengaruh besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menjadi bukti otentik akan adanya kelahiran bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. Menjadikan kita satu. Satu tumpah darah. Satu bahasa. Satu bangsa. Ibuku, seorang perempuan ningrat Bali dari kasta Brahmana,
Ida Ayu namanya. Ayahku, Raden Sukemi Sostro di Harjo, keturunan Sultan Kediri. Kita memang belum hidup dalam binar bulan purnama. Kita masih hidup dalam masa pancaroba. Tetap bersemangat, Elang Raja Wali. Tulislah tentang aku, tentang kita, tentang bangsa ini dengan tinta hitam atau tinta putihmu. Biar sejarah membaca dan menjawabnya. Lalu